Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, saya barusan meninjau tempat posko bersama penanganan musibah jatuhnya Sriwijaya. Dan kami kesini memberikan apresiasi, memberikan semangat para petugas seluruhnya yang berjuang dalam pencarian dan penanganan. Tentu kita berharap ini tidak akan terjadi lagi dalam dunia penerbangan kita, dan dalam waktu yang tidak lama kami Komisi 5 juga akan memanggil teman-teman perhubungan dan jajaran Basarnas, KNKT semuanya untuk ya mencari solusi terbaik agar dunia penerbangan kita lebih aman ya, dan jauh dari peristiwa-peristiwa yang menyedihkan seluruh bangsa ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.